umat Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan bersekutu di dalam doa persatuan. Saat nanti saudara-saudara dapat bagian, silakan berdoa di tempat di mana saudara berada. Saya akan memandu dari tempat ini. Mari kita menyanyi lagu Sion edisi lengkap nomor 79, Kupuji Tuhan. Ciptakan gunung dan lembah, yang menghamparkan samudra dan bentangkan mega. Matahari bercahaya menurut perintahnya. Bintang bulan turut serta nyatakan kuasanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang menyediakan satu hari bagi kami untuk kami nikmati di dalam persekutuan dengan-Mu. Mengingat Engkau adalah pencipta kami, kami mau menaikkan pujian syukur, hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengarkanlah ya Tuhan, ketika umat-umat-Mu menaikkan ucapan syukur, pujian kepada Tuhan pada saat yang indah ini. Ke salib aku datang. Tuhan Bapa yang ada di surga, menyadari kekudusan Engkau, menyadari Engkau begitu hebat, Engkau begitu mulia, menyadari Engkau begitu agung. Kami pun pada saat yang sama sadar bahwa kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami hina, kami penuh dosa. Namun salib itu adalah jaminan bagi kami untuk diselamatkan. Kami perlu datang kepada-Mu ya Tuhan saat ini. Menyadari ketidakmampuan kami, ketidaksanggupan kami. Oleh karena kesalahan dan dosa-dosa yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Seringkali di dalam hidup kami Engkau dipermalukan. Oleh karena itu ya Tuhan, dengarkanlah ketika kami bersama-sama, umat-umat Tuhan yang mengikuti kebaktian ini di tempat mereka berada pun, ketika kami di dalam hati kami, ataupun di dalam kata-kata kami saat ini, mengakui dan memohon ampun untuk semua kesalahan kami.
jadilah Tuhan kehendak-Mu. Ada di dalam kerajaan surga, Engkau sendiri berfirman, manakala kami berdoa dengan yakin, di dalam iman kami akan memperoleh. Oleh karena itu Tuhan, kami saat ini memohon, kiranya Roh-Mu bersama dengan kami. Itu adalah kebutuhan kami terbesar saat ini, dipimpin dan dituntun oleh Roh. Sehingga menghadapi situasi-situasi yang buruk saat ini Tuhan, kami ada bersama dengan Tuhan. Saat ini, kami perlu untuk disiram, disegarkan dengan firman-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk firman Tuhan yang nantinya akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Sugi Sitorus. Firman itu mampu dan sanggup menguatkan kami. Berkati juga umat-umat Tuhan yang bergumul karena sakit, beban penderitaan yang mereka hadapi. Berikan jalan keluar. Dan dengarkanlah ya Tuhan, ketika umat-umat-Mu berbicara dengan Engkau saat ini. Tuhan, pimpinlah aku. Kami yang ada di surga, pujian yang barusan kami nyanyikan bersama-sama ya Tuhan, merupakan komitmen kami. Kami berterima kasih oleh karena Engkau sudah menyertai kami kepada hidup-hidup kami yang sebelumnya. Engkau sudah menyertai dan membawa kami pada keadaan seperti saat ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati berkat-berkat, teristimewa berkat-berkat rohani di dalam hidup kami. Dan biarlah komitmen kami untuk Tuhan memimpin kami, menjadi bahagian kami seterusnya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah begitu baik. Engkau sedang menunjukkan kebaikan-Mu. Dan Engkau akan menunjukkan bahwa Engkau tetap baik bagi kami. Kami mengkomitkan hidup kami kepada Tuhan. Dan terima kasih, oleh karena Engkau mendengar, memberi jawab doa-doa kami. Berikan kepada kami iman ya Tuhan, yang bertambah-tambah, guna menyaksikan jawaban doa yang Engkau sudah berikan bagi kami. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.
Selamat Sabat. Pada Sabat ini kita kembali bertemu di acara cerita anak-anak. Dan anak-anak yang ada di studio, selamat Sabat. Selamat Sabat. Sebelum kita memulai, kita sapa teman-teman kita yang ada di rumah. Selamat sabat teman-teman. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, dan ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Dalam hal apa? Satu, senang berdoa. Dua, senang membaca Alkitab. Tiga, senang berbakti. Empat, senang berbuat baik. Lima, senang bersaksi. Baik, kita akan menyanyikan Saya Ingin Menjadi Seperti Yesus Kristus. Dan teman-teman yang ada di rumah, kita akan menyanyi bersama-sama dengan semangat ya. Pada Sabat ini, kita akan mendengarkan cerita tentang seorang tokoh yang dipilih oleh Tuhan di dalam Alkitab, yaitu Gideon. Ya. Nah, di Gideon, dalam cerita tentang Gideon ini terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11-24. Kita mengetahui ceritanya pada waktu itu bangsa Israel, mereka setelah keluar dari tanah Mesir, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan bangsa Israel ini untuk dijajah atau diperbudak oleh bangsa Midian. Nah, bangsa Midian ini menjajah bangsa Israel selama 7 tahun lamanya ya. Nah, di dalam masa-masa kesusahan itu, bangsa Israel ini sangat-sangat menderita sekali. Jadi, anak-anak, setiap kali ya bangsa Israel menabur atau beternak, apa saja yang mereka usahakan, bangsa Midian datang untuk merampas, untuk menghancurkan, dan lain sebagainya. Sehingga bangsa Israel ini dia sangat menderita sampai-sampai kesusahan untuk mau makan sampai susah ya. Nah, jadi bagaimana menderitanya bangsa Israel pada waktu itu? Jadi pada suatu kali ya, bangsa Israel ini sudah merasa tidak tahan lagi. Dia berseru kepada Tuhan, "Tuhan, tolong kami, tolong kami," ya. Lalu Tuhan mendengarkan seruan dari bangsa Israel ini. Lalu Tuhan mengutus seorang malaikat untuk datang di kota Ofra ya. Malaikat ini dia sedang duduk di bawah pohon yang bernama ek ya. Nah, pohon ek ini pohon yang sangat besar sekali. Nah, pada waktu itu ya, di dekat situ ada seorang anak muda ya, dia sedang menuju untuk mau mengirik gandum ya, tetapi dia mau menuju ke tempat yang tersembunyi. Maksudnya, kenapa dia harus di tempat tersembunyi? Karena takut kalau bangsa Midian nanti datang melihat lalu merampas kembali apa yang diperbuatnya atau apa yang dikerjakannya, sehingga nanti keluarganya tidak bisa makan atau menjadi kelaparan. Nah,
Pada waktu itu, anak muda ini pada waktu dia berjalan tiba-tiba malaikat Tuhan melihatnya. Malaikat Tuhan katakan, Tuhan menyertai kau, hai anak muda, engkau adalah pahlawan yang sangat kuat sekali. Lalu pemuda ini yang bernama Gideon, dia merasa heran. Dia katakan kepada malaikat itu, ah Tuhan, masa sih saya dikatakan seorang yang kuat, padahal saya ini kecil loh, saya ini lemah, saya tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Ya. Lalu malaikat Tuhan katakan bahwa engkau adalah pahlawan yang dipilih oleh Tuhan. Lalu Gideon berkata, kalau memang Tuhan memilih saya, mengapa Tuhan membiarkan bangsa kami dijajah oleh bangsa Midian? Nah, mengapa bangsa kami ini menjadi kesusahan? Padahal waktu dulu saya dari kecil sudah mendengarkan cerita dari nenek moyang kami bahwa Tuhan telah menyertai bangsa kami. Tetapi kenapa Tuhan sekarang meninggalkan kami? Ya, bagaimana maksud Tuhan kepada saya dipilih sebagai pahlawan yang kuat? Lalu malaikat Tuhan ini berkata, dia katakan bahwa kali ini Tuhan mengatakan bahwa jangan engkau khawatir lagi, aku akan memilihmu untuk menyelamatkan bangsa Israel. Lalu kenapa aku Tuhan? Aku kan masih banyak orang lain atau anak-anak muda yang lain, anak-anak yang lain lebih kuat dari saya. Terus dari bangsa saya, keluarga saya ini, kamilah yang bangsa yang paling terkecil dari semua bangsa yang ada di Israel. Jadi Gideon ini adalah bangsa mana, dari suku Manase ya. Jadi suku yang terkecil dari bangsa Israel. Dan dalam keluarganya Gideon ini juga, dia adalah yang paling termuda dan yang paling terkecil. Nah, tetapi firman Tuhan katakan bahwa engkau sudah dipilih oleh Tuhan. Lalu Gideon berkata, kalau begitu memang benar Tuhan telah memilih saya, berilah tanda kepada saya bahwa Tuhan memang betul-betul memilih saya sebagai pahlawan untuk membebaskan bangsa-bangsa saya. Nah, lalu malaikat Tuhan katakan, Gideon pulanglah dan ambillah anak kambing dan juga persembahkanlah korban untuk korban untuk yang dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu Gideon ini pulang, dia lalu mengolah anak kambing yang muda, dia mengolahnya dan dia membuat roti yang tidak beragi. Lalu Gideon ini membawa persembahannya ini untuk menuju kepada malaikat. Lalu Gideon meletakkan persembahannya ini di atas batu. Lalu tiba-tiba malaikat ini mengulurkan tongkatnya di atas persembahan yang dipersembahkan oleh Gideon. Nah, apa yang terjadi? Sewaktu malaikat Tuhan mengulurkan tongkatnya, tiba-tiba muncullah api ya, membakar habis daripada persembahan yang dipersembahkan oleh Gideon ini. Nah, akhirnya Gideon merasa sadar. Dia katakan, oh Tuhan, ternyata benar bahwa engkau telah memilih saya sebagai pahlawan. Nah, jadi rupanya Gideon ini baru menyadari bahwa betul-betul malaikat Tuhanlah yang berbicara kepada dirinya. Nah, anak-anak yang ada di studio maupun yang ada di rumah, bagi kita untuk pelajaran pada sabat ini mengenai Gideon, kita juga dapat dipilih oleh Tuhan walaupun anak-anak yang mungkin badannya kecil ya ataupun lemah, tidak memandang harus badannya besar atau kuat, tetapi ketika Tuhan memilih kita, maka itulah yang terbaik. Karena Tuhan tidak memilih dari postur tubuh kita, mau yang besar, mau yang kecil, tetapi Tuhan memilih atau melihat hati
hati kita atau hati anak-anak ya. Jadi kita berharap bahwa ketika Tuhan mau memakai kita sebagai alat Tuhan, maka kita menggunakan waktu kita dan menggunakan talenta yang kita miliki untuk pekerjaan Tuhan. Baik, kita akan membacakan ayat inti kita yang akan dibacakan oleh Adik Renat. Di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-12. Teman-teman yang ada di rumah juga bisa kita membuka Alkitab kita bersama-sama untuk membacakan Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-12. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Oke, jadi sekali lagi kepada anak-anak yang ada di studio maupun ada yang di rumah, ya kita pergunakan waktu kita, pergunakan talenta yang kita miliki ketika Tuhan meminta kita untuk melayani. Ya, baik kita akan berdoa bersama-sama, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur pada sabat yang indah ini, Tuhan masih menyertai kami, sehingga kami dapat berkumpul di studio ini untuk mendengarkan cerita. Begitu juga teman-teman kami yang ada di rumah atau di mana saja mereka berada. Biarlah kiranya Tuhan melalui pelajaran daripada Gideon ini kami dapat mengambil satu pelajaran tentang bagaimana Tuhan memilih kami. Tidak memandang dari kecil atau besar, tetapi Tuhan melihat hati kami. Dan ketika kami mau menyerahkan hati kami kepada Tuhan, maka Tuhan akan memakai dan mempergunakan kehidupan kami demi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati anak-anak kami yang ada di studio maupun yang ada di rumah dan di mana saja. Memberkati kedua orang tua mereka dan memberkati kesehatan dan berikan kekuatan kepada mereka. Teristimewa ya Tuhan di masa-masa seperti ini, biarlah Tuhan melindungi anak-anak Tuhan di mana saja mereka berada. Sehingga suatu hari nanti kami dapat berbakti kembali di dalam rumah ibadah ketika Tuhan mengizinkan kami dapat berkumpul. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami. Ampuni dosa kami yang begitu banyak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.